Halo pemirsa Info Ciledug. Saat ini saya ada di ini di parkiran Ratu Plaza ya. Ratu Plaza di Jakarta Selatan. Ini di Jalan Sudirman ya. Sekarang hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Sekarang jam 2 siang ya. Ini hari Minggu jam 2 siang kondisi di parkiran Mall Ratu Plaza ini ya. Ini sepi banget. Saya ingin lihat nih bagaimana sih kondisinya ya Ratu Plaza ini. Kabarnya sih emang ini ya sepi ya. Apakah benar sepi ya? Sekarang kita lihat, kita coba masuk. Apakah boleh nggak ya? Coba. Kondisinya sepi banget ini. Mall ini berdiri tahun 1980 ya. Jadi pada waktu itu ini termasuk mall yang keren ya, elit ya. Kita lihat coba jalan-jalan kondisinya kayak apa. Pak. Ambil gambar, Pak. Iya. Video, buat Pak. Iya. Hah? Iya. Video, Pak. Buat jalan-jalan aja, Pak. Oh, maaf, Pak. Kita kan nggak boleh nih, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, kenapa, Pak? Ini aja, Pak. Ini ada aturan yang nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Iya. Oh. Iya, wes ya. Ya udah ya. Ya, makasih, ya, Pak. Wah, ternyata nggak boleh ini. Ya wes. Tapi kondisinya nggak boleh. Ya udah. Kita memang ini ya. Kondisinya sepi sih. Nggak boleh masuk. Ya udah. Kita kesana aja, ke KFC aja. Kita makan. Iya. Nggak apa-apa, nggak boleh. Tapi kita sudah buktiin memang kondisinya sepi sih. Saya pakai GoPro nggak boleh. Paling aman memang pakai HP ya. Kalau pakai HP mungkin nggak ini. Nggak apa-apa. Jadi kita ke Nisa, kebetulan mau ini sih, mau makan di sini, di KSC. Kita makan dulu. Ya, ini resiko pakai ini ya. Saya pakai GoPro, ya mungkin dia ngelihat ini apa. Kalau pakai HP paling aman emang nge-vlog pakai HP. Nggak ada yang curiga. Tapi beginilah kondisinya di mall ini ya, Ratu Plaza. Mall legendaris ini. Dia dari tahun 1980 masuk mall pertama. Dulunya sih ini terkenal dengan ini ya, elektronik dan komputer ya. Ini sekarang juga masih, saya beberapa kali juga beli peralatan komputer di sini. Ini KFC-nya sih. Ada. Kita makan sini. Nah, ini memang sepi.
ini ya, Mall Ratu Plaza nya. Ini termasuk pionir mall di Indonesia ya. Ini berdiri sejak tahun 1980. Dulu terkenal dengan pusat barang-barang elektronik sama komputer ya. Dan sekarang kondisinya nggak mengenaskan ya. Padahal lokasinya ini kan strategis banget di pinggir Jalan Sudirman. Kondisi parkirannya, parkirannya ada ya di basement sama di ini ya, di luar, di depan ini. Kondisi parkirannya aja kosong kayak gini ya. Padahal ini hari libur ya, hari Minggu ya. Kosong. Beberapa waktu yang lalu ya, saya juga sempat sebenarnya masuk ya. Kondisinya emang sepi. Tapi kalau mallnya sendiri sebenarnya ini ya, AC-nya masih sangat dingin. Nyaman banget ya, tapi emang tenan-tenannya udah pada banyak yang tutup, masih ada beberapa, tinggal beberapa aja yang jualan kamera masih ada ya di lantai satu.